Dia horny sama lu, Ted. Kangen dia. Aduh. Ini breedingannya Koko Teddy. Dia entah ini. Kan gua bilang dia horny. Ya, Ted lu lagi loop, Ted. Hah? Lu lagi loop. Iya, kali lagi loop. Sama si Teddy doang ini begitunya tuh, lihat dia. Rapsnya si Teddy. Udah berapa tahun dia diajak umurnya? Dia udah 2,5 tahun. 2,5 tahun masih pecicilan. Iya, makanya kan. Mas Nowinya belum siap. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Sabtu. Nah, kemarin hari Minggu deh ke Cikarang, ke Pet Festival. Oke, Dokter Indonesia kembali channel Bobisa untuk seksi dan anjing kita sudah di rumahnya Lia ya, bersama Louis. Kita mau gerebek rumahnya Louis. Seperti apa sih piaranya sampai bisa punya bulu kayak begini hebat ya, lihat. Dia horny sama lu, Ted. Kangen dia. Aduh. Makan dia, Blacky. Gantian enggak. Dia enggak pernah terima tamu. Sering. Oh begitu. Oh iya, halo. Iya. Cowok ya? Cowok. Ganteng amat kamu ya. Iya. Yo. Ya. Ini Louis ini breedingannya Koko Teddy. Dia entah ini. Kan gua bilang dia horny. Ya, Ted lu lagi loop, Ted. Lu lagi loop. Iya, kali lagi loop. Hari ini aku tidak nafsu makan. Itu lagi. Yummy. Lezat banget makanan hari ini. Karena Optimac lebih sehat. Terima kasih Optimac. Itu. Waduh, waduh mau dimakan, Ted, dia ngamuk. Mau. Iya. Enggak mau. Pertama di luar kandang, pagar aja ya. Capek. Lu capek dulu ya. Udah. Ya, tompok terus. Enggak. Tompok terus. Ting-ting mana kalau Aiting? Kalau latihan ya, kok ya? Ah. Kalau saya jemput ya langsung ya. Apa tuh? Kalau ada mobilnya buat ngejemput ya. Oh, dia masih latihan nggak? Masih ya? Nanti hari Kamis ke apa? Haris. Kalau kan sampai juga besok libur deh. Izin, diganti Kamis. Kamis besok ya? Kemarin ketemu sama itu, siapa? Maria Stray. Oh, di itu Cikampek. Di itu apa di Cikarang? Cikarang ya. Jauh banget ada acara sampai di Cikarang. Tapi enggak ikut lomba sih. Enggak bisa diam soalnya. Enggak bisa diam ya? Ya, kan, copot dia punya itu. Dia kayaknya di kemarin di tempatnya si Koteli enggak itu dia enggak tomplok-tomplok. Dia begitu kalau orang datang di tempo. Oh, selalu ditomplokin ya. Udah, enough. Gak kelar-kelar dari tadi nih. Masuk kandang lo. Nafsu banget ya mesti Teddy ya. Hah? Louis? Tuh, Louis itu panggil. Louis.
Ini piaranya di situ, kandang situ. Enggak, itu tuh rumahnya. Oh, ada rumah. AC-nya udah standby itu. Kirain taruh di situ bisa AC-nya kencang. Pintunya sudah ada ya, oh, itu. Iya, itu tuh kamar itu. Ini. Tuh. Jadi ini kamar khusus lu itu AC-nya tuh. Tuh. Nah, ini udah ada namanya. AC-nya 2 PK. 2 PK itu. Satu, dua PK beku kali, tapi gede loh itu AC-nya loh. Pantesan aja bulunya bisa tebal begitu ya. Kirain dipiara di kandang di luar begini. Enggak ya. Bawa dari konti dulu. Itu kandangnya, buset. Yang sebelum kita itu sini. Ya. Ini kandang dari Pontianak. Iya. Dibawa. Lui. Belum kafe baru warung. Sama si Teddy doang ini begitunya tuh lihat ya. Rapsnya ke si Teddy. Berat banget gile. Tuh. Maminya. Siapa? Baik kakaknya Lui ya berarti. Iya. Oh. Jadi ini belum cing. Oh, belum. Jadi, ya? Belum, belum ya. Jadi ini mau minta bantuannya animal communicator AI Cing Cing ya. Pengen ngebaca isi hatinya si Lui. Okay. Dia dulu tuh dibuang. Oh? Enggak dirawat ya? Iya, dulu dibuang. Iya, lalu akhirnya dia diambil sama dia. Kurang terawat. Enggak terawat. Ya kan. Oli Pera masih dia jadi cakep begini, lihat tuh. Tuh, lihat tuh cakep banget kan. Lihat tuh nangis loh. Iya. Cakep banget. Tuh kandangnya tuh. Tuh kandangnya tuh. Dia sampai si Teddy nafsu bener dari tadi. Tuh, lihat tuh. Sayang banget ngomong apa. Dia bete sama lu, Ted. Gara-gara lu gua dibuang di Pontianak. Iya kan? Ya, oke, okay, mau dimulai. Coba gimana gayanya sih? Waktu itu begini dia. Sekarang gini-gini. Belum keluarin. Sekarang gimana? Oke, kita tunggu aksi animal communicator AI Cing Cing. Jadi kalau di tol dia suka mau keluar, dia mau dibuang di tol gitu. Sekarang gendut banget ya. Iya. Gendut banget loh. Gede apa gendut? Ini mah gede kali. Gendut kok. Gendut ya? Banyak sekarang kok. Oh. Bawa. Karena di Bandung kali. Iya tuh ya. Ini jantan betina? Jantan. Oh, jadi kayak betina bodinya tuh. Jantan yang namanya Louis. Iya. Dulu doberman gue namanya Jerry betina. Jerry? Iya. Lu juga kemarin si Ringo. Ringo, iya. Masa Piro. Jadi kalau dia di tol suka mau minta keluar. Dia mau minta dibuang di tol. Ya kan? Ini dulu dulu ya. Oh, dulu. Sekitar seminggu baru ambil. Ini seminggu baru ambil. Masih enggak ada bulu. Sekarang lihat bulunya tuh. Ayo. Ya. Udah berapa tahun ya dia umurnya? Dia udah 2,5 tahun. 2,5 tahun masih pecicilan. Iya, makanya kan. Ya, dia dia kurang kasih sayang aja kali. Jablay. Bulunya. Jarang dibelai. Nah, sekarang gini, Cing. Dia puas-puasin. Tanya dulu dia dulunya dia gimana. Ya. Gitu. Lalu sekarang dia sekarang udah senang apa belum? Lalu di sini ada yang dia nggak sukain apa enggak gitu loh. Siapa yang paling disuka di rumah? Ya, siapa yang dia paling sayang ya, gitu ya. Loh. Ya kan? Ya lu ya. Oke, lu. Ya. Cakep ya? Cakep. Apa namanya? Dia kan deket banget sama posisinya yang di Pontianak sih. Kan sekarang enggak ketemu nih udah berapa bulan. Kangen enggak sih dia gitu? Sama siapa? Posisinya yang di Pontianak. Namanya siapa? Posisita. Posisita. Waktu itu ketemu kali ya? Waktu di Pontianak dia orang Polda. Oh, yang itu ya apanya bukan apa kasatnya? Bukan kanitnya itu Pak Santo. Kanitnya Pak Santo. Ada namanya Coach Dita. Ada di senior juga sih di sana. Kayaknya enggak ketemu deh. Ada waktu ada di sana. Ya? Ada ya? Kemarin ikut sih dia waktu di bukan namanya nama jelasnya. Coach
coach kita. Panggilnya coach. Oh, coach kita. Oh, ini coachnya. Oh. Coba lihat. Ini coach. Soalnya kadang-kadang kalau enggak mau makan bilang, "Ntar coach kita enggak mau kesini lagi, baru mau makan." Gitu. Oh. Oke. Ya. Oke. Gimana tangannya, Cing? Kayak tangan sana ya, Dea. Iya. Tangannya gimana? Gini-gini. Dapatkan kebutuhan Anda pun kesayangan Anda hanya di KGP Pet Shop bersama Asuk Apik. Udah? Oke. Masih ada nih. Udah dapat? Udah dapat. Dia happy tinggal di sini. Dia juga happy kalau dia suka dilepas. Ya, memang suka ya Pak. Dilepas. Suka dilepas. Dilepas ya. Ini di sini itu dia demen, dia suka. Terus apa? Jangan buka. Dia dulunya memang ada rasa sedih ya. Rasa sedih, rasa kecewa gitu. Tapi karena berjalannya waktu tinggal sama keluarga ini tuh dia seneng gitu sama tinggal keluarga di sini karena semua sayangnya tuh ke dia tuh dia ngerasain banget gitu semua sayang gitu. Dia marah tuh sama si Teddy tuh karena lu jual dia tuh. Dia belum steril ya? Belum. Iya. Dia lagi kepengen kawin. Iya. Lagi kita bawain katanya. Oh, minta sama Pak Teddy. Oh, kayaknya dia minta. Oh, minta cewek, Om. Iya, ini ya. Bawain cewek katanya. Saya tadi iya tapi mana ya? Iya. Karena dia gairah. Birahi-birahi. Lagi naik gitu. Jadi tolong ya, tolong. Bawakan dia betina. Mas Nolinya belum siap. Kalau untuk soal di mobil, dia ini apa excited gitu. Jadi dia pengen dibuka kaca itu karena dia pengen melihat suasana di luar. Itu tapi dia ada dia ditutup dia nggak mau. Nggak mau. Gitu kok. Gitu. Udah gitu aja. Ya. Lebih banyak gairah birahinya. Birahi. Jadi lagi ngobrol sama dia tuh saya jadi semangatnya tinggi gitu. Tuh, lu semangatnya tinggi. Karena dianya semangat juga. Oh, dia semangat ya. Kayak pindah ke cincing. Jangan dong. Cincing ya birahi juga. Kawat. Semangatnya itu gimana? Oh iya, dia kangen. Oh, kangen. Iya, dia kangen sama bos siapa? Bos ya. Matinya. Iya, dia kangen. Oh, ya. Terus dia bilang kepengen ketemu. Dia suka duduk sambil dia kasih tangan sama dia kangen katanya. Jadi saya bilang ya semoga nanti kamu ketemu dia lagi, saya bilang gitu. Ya. Gitu kok. Oke. Udah jelas. Jadi enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah ya. Happy-happy dia. Ya ampun. Udah. Nih, anjing lagi horny sama breeder ya. Coba Ted, nungging Ted. Si Teddy bawa anjing loop kali. Ya. Tahu katanya. Tahu dia. Ayo. Sekarang kali minta dibawa. Ya sama Teddy doang begitu ya. Sama lu enggak tuh? Iya kan? Tahu ya dia minta siapa ya? Tahu dia ini bau apa? Nyumin bau. Iya, pasti ada bau loop itu. Aroma-aromanya. Mana? Ya, siapa tuh? Ini kalau ada yang mau kawinin boleh? Boleh tuh kalau ada yang mau kawinin Alsa Mahmud di daerah Bandung ya. Bisa langsung kontak ke Lia. Nanti cek Instagramnya juga. Instagramnya apa sih, Lui? The Malamut Fams. Ada di sini nih. Enggak bisa tahu dia mau kawinin. Berat. Ajak main, Teh. Enggak, diajak kawin bukan ajak main. Jatuh. Ya. Tuh, saya basah sampai begini, Bang. Iya, basah tuh. Wih, basah.
Ajak lari gue tadi. Cuma tuh Lasa. Louis gue belum tahu. Tapi dia tahu sih guys. Iya, iya, iya. Udah. Gede. Ya, iya. Ya. Perjantan. Udah pernah kawin belum nih? Belum. 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 Waduh, masih perjaka. Ya mesti dicariin nih. Banyak loh ceweknya. Iya, mesti cariin indukan betina. Tadi cari mau. Sama suami itu kan investasi. Ya. Tahu ya. Kulitnya lagi rontok. Sama dia juga lagi rontok kok. Buntutnya habis, Robi mah. Bikin sakit lu. Sama resepsi ya. Kamu sama Snowy ya. Kamu kenapa sih tadi? Ya. Tuh mau lah. Iya tadi kan. Tadi bilang Snowy gak bisa. Bisa datang. Tadi udah happy ya mukanya. Iya. Kok tadi mau kesini. Oh, ketemu Snowy-nya. Snowy itu betina? Iya. Oh, yang sama yang di balik pap, di balik papan, sama-sama Pontianak. Sama-sama Pontianak ya. Tadi dia aku bilang ke dia mau kesini di blower, habis keluar di blower dia ngambil dasinya sendiri nih. Oh. Ya. Ambil dasinya habis itu makan, habis itu keluar mau nungguin. Tahu ya? Nanti bawa Snowy ya. Ya. Oh. Iya. Ya. Eh. Temboknya rumah ya. Sese vlognya jangan lupa di komen, share, like, dan subscribe karena sudah mau maghrib ya. Jadi buat teman-teman, semoga vlog ini bermanfaat. Nanti di follow juga Instagramnya The Alaskan Fam. Ya, bye-bye. Dapatkan kebutuhan untuk anabul kesayangan Anda hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading.